Inspector. Comment. Eh, by the way, komentar belum lihat ya? Apa? Belum lihat fashion Dame hari ini. Wah, chaos. Keren. Gua lu matching banget. Jadi kalau wow. Kalau gua percaya sabuk itu harus matching sama sepatu atau jam tangan matching sama sepatu ya. Kalau Dame enggak. Sepatu enggak harus matching sama apapun. Yes. Hipster. Hipster. Dan ganteng bebas. Wuis. Bapak enggak lihat reguler semalam, Pak. Pakai topi yang begini nih, yang seringai-seringai gitu ada tulisannya. Keren. Katro. Sini dulu. Sini-sini. Duh, ya Allah. Ini orang mikir apa sih? Mau lanjut manggung, Pak. Ini lihat. Pak, aku males ganti sepatu. Kita lihat ya dari atas ya. Tatanan rambutnya. Gue nggak peduli sepatu. Klimis. Oke. Pakai jas. Anting-anting. Warna pink. Anting-anting. Ada antingan. Oh, ada anting-antingnya. Lihat dulu anting-antingnya. Betul. Bisum-bisum anting-antingnya. Ya, itu ada anting-antingnya. Masih matching ya sama ininya. Bagus, bagus. Ini blue drew. Iya. Blue drew, pink. Jamnya apa? Oh, jamnya matching ternyata. Oh, jamnya matching. Oh, ternyata matchingannya ini. Matchingannya ini. Ini matchingannya. Oke. Okay. Dan yang paling juara ya drum roll, please. Drum roll. Entar, Pak. Jadi bagus. Juaranya adalah... Sepatu Boy! Iya. Tapi kita lihat apa pendapat iya deh, wanita yang satu ini. Boleh, Pak. Mengenai fashionnya Dame. Ini dia, yes. Violeta Mongi. Violeta. Oke. Tapi kita akan berbicara tentang bisa karena terbiasa. Violeta melatih sesuatu enggak? Entah itu kesenian atau olahraga? Olahraga. Olahraga apa? Kayak Danang. Danang sporty banget loh. Oh, saya emang enggak seberapa sporty. Dia kemarin baru ikut maraton loh, guys. Oh, half maraton. Oh, jago lari dong? Oh, enggak. Saya naik motor. Dia ngesot kebetulan. Ini makanan masih merah nih. Iya. Kamu mana olahraga apa? Iya. Aku futsal. Futsal? Oh, futsal itu ya apa nomornya? Jakarta 69. Jakarta 69. Jakarta 69. Oh iya benar, kita yeah. Ngomong ya. Aku kan nyatet nomor telepon kamu ya. Iya. Tapi nanti kita akan, karena Nona ini olahraga ya, kita akan lihat Dame melakukan human flag. Wah, keren banget. Dia, itu yang apa? Karena core-nya kuat. Dia pegang kan teknik gitu loh. Gitu. Oh, tahu. Dame iya, bisa. Iya. Tapi nanti ya. Jago dia, latihan tiap hari dia. Dia keren ya. Iya, iya. Nah, iya. Yang pertama ini ya, karena bisa karena terbiasa itu kan karena latihan. Benar. Selain latihan iya. Juga harus pastikan tubuh kalian selentur perempuan yang satu ini apa tidak. Kita lihat mana dia. Hah, serius? Wow. Lah, mana bisa dia? Wah, sepatunya sepatu Dame itu. Oh, iya, benar. Iya, benar. Wah, emang Dame ini trendsetter banget, Dame. Keren. Oh my God. Oh, lagunya lagu yeah. Aukarin lagi. Oh. Waduh. Dame bisa. Dame bisa, bisa ya? Bisa, Dame. Kaget. Dia masuk kamar kos dari sela-sela pintu, Pak. Oh, iya. Dami dari bawah ya, dia? Iya. Masuk kamar dikunciin. Malah kan lewat lubang kunci dia. Iya. Waduh. Keren dia. Violeta kalau latihan futsal suka skipping gak? Skipping? Kayang sih. Oh, bisa kayang? Iya. Aku sayang sama kamu. Wow. Dame juga bisa kayak. Oh. Berarti kita akan lihat Dame limbo, skipping, sama human flag. Ayo, Dame. Kamu bisa saksikan di YouTube-nya The Comment ya. Tiga hal itu akan dilakukan sama Dame, men. Gokil. Tapi skipping kenapa, Mas Arto? Nah, ini dia. Kalau skipping dilakukan rame-rame seperti apa? Kita lihat. Ini di mana ini? Wow! Ini di Korea Utara ini ya? Bisa begitu. Oh, benar Korea Utara ini? Benar. Beneran ini Korea Utara ini? Gokil ya? Gila, rapi banget. Wah. Diedit kali itu ya? Enggak. Nah, tapi kalau ngatur keseimbangan tubuh, Dame juga bisa ngatur keseimbangan. Masa? Saya malah enggak tahu, Pak.
Dame kemarin jalan di atas tali itu kayak The Walk. Ini keren banget. Ambil main sasso lagi. Oh, iya. Kayak gitu ya. Di taman mini dia kemarin ngelakuin. Lihat, ini kan ada peralon warna kuning nih. Iya. Kan dia bisa di situ. Iya. Dia latihan bisa di situ, keren ya. Hebat ya Dame ya. Tapi gak sejago yang satu ini, kita lihat. Wah. Ini kayaknya dari Rusia nih anak nih kayaknya. Itu lihat apa tricepnya itu? Iya. Masa Allah. Ya Allah. Wow. Buset. Ini anaknya Dame ini nanti nih. Asik. Tapi kan emang ya dia badannya enteng. Tapi tangannya kuat, Pak. Iya. Itu, Pak. Lihat apa tuh, buset. Anak ini kebetulan bernama Son Goku ya. Wow, pantesan ini bener kayak Son Goku gitu ya. Iya, iya. Ya betul kan, bener kan. Lucu banget. Mau cobain di rumah ntar. Sama anak kita. Wah. Wow. Gimana maksudnya, Pak? Kita. Anak dia dan kita. Anak saya beda. Oh, gitu. Kirain kakaknya aku baru. Belum punya dia belum punya anak kan, masih main futsal. Oh iya. Belum? Iya. Dan yang berikutnya ini bukan untuk ditiru di rumah ya. Nanti takutnya yang di rumah kaget. Kita lihat. Wow. Wih. Wah. Ini kebetulan ibu pengabdi setan dari. Itu kalau musiknya kena disco itu serem, men. Betul, serius, betul. Coba pasangin musik serem sekarang. Coba. Pasang, tapi musiknya serem. Pakai musik serem. Ben. Kayak kerasukan. Aku mau. I am Belzebub. Iya. Iya, benar-benar. Keserupan. Keren, aing mau. Tapi kamu biasanya selain futsal, sport-sport yang ringan apa? Apa ya, jogging paling. Senam-senam gitu, kan sekarang cewek-cewek lagi Zumba. Oh, Zumba, iya. Kamu suka Zumba? Aku sih suka kamu. Wow. Tangannya mampir. Tapi ini kalau mau coba senam yang sedikit di luar dari kebiasaan, anti mainstream ya. Mungkin bisa coba yang satu ini. Oh, ini yang itu ya? Wow, ini Dame ini. Iya. Kalistenik. Kalistenik. Ini Dame ini jago banget kayak gini. Keren. Gila, keren. Wow. Dia bisa human flag. Keren. Ini kan orang kan vertikal ya, Dame bisa diagonal bisa dia. Oh, diagonal. Wow. Keren. Ayo Dame, tunjukkan. Kok gua gak tahu kok bisa kayak gitu? Bisa human flag. Ya kan lu gak tahu, potensi lu kan kita yang tahu. Betul. Iya. Kita yang tahu kan kita sayang sama lu. Iya. Yeah. Lu sibuk ngurusin orang, kita yang ngurusin lu, men. Emang jadi human flag. Jadi noda tapi manusia gitu, aduh, human flag. Human flag. Iya, gitu doang ya, Pak. Tapi karena kebetulan kan futsal kamu kan, saya juga suka banget sepak bola. Nah, gue ditanya. Oh, iya. Football is in my blood. Nah, kebetulan ini juga saya, karena football is in my blood. Yes. Saya akan mengembangkan skill saya dengan video yang satu ini. Wow! Oh my god. Wop. Dia main apa sih? Ah, gile. Pakai kaki tuh. Itu beneran ya? Badminton. Astaga. Ini mah orang jago sepak takraw mungkin kalau orang sepak takraw bisa turunan, Pak. Turunan Bruce Lee kayaknya. Iya, makanya. Oh, kita replay. Wow. Tuh. Kalau orang sepak takraw mungkin bisa ya. Wow. Ih, aduh, tapi olahraga tadi emang gak ada apa-apanya. Karena mau lihat human flag ya. Nah, ini dia. Yeah. Ini presentasinya. Dame baru buka kelas kalistenik baru namanya Dame Motion. Wow, Dame Motion. Gimana tuh? Okay. Ada. Oke, silakan. Ini dia, kita persembahkan sebuah atraksi. Menunjukkan kekuatan core yang luar biasa dari Dame. Kasih musik, guys. Huh?
Apa persamaan gue sama Brad Pitt? Wah. Banyak, Pak. Enggak ada, Pak, jawabannya. Kita bingung nyarinya di mana. Banyak, Pak. Kelas gue tuh kayak 11-12 sama Brad Pitt. Oh, ya. Banyak, oh. Banyak, Pak. Bapak Brad kali roti. Aduh, salah. Brad roti kan ada serat. Boleh kasih aku enggak dibully? Enggak boleh terus. Jika aku dibully. Jangan ngadu. Bisa imut banget. Malu ngejenggo. Malu ngejenggo.